Panas. Halo gengs, apa kabar? Ketemu lagi di channelnya Zlatan Adventure. Gua Gece, gua kali ini mau nge-review sleeping bag yang super besar dan panjang. Karena semua customer yang datang ke sini nggak badannya kecil-kecil seperti gue. Ada beberapa customer yang badannya super besar dari 100 kilo sampai 150 kilo. Dan mereka request, "Bang, ada nggak sleeping bag yang untuk seukuran badan gue?" Ada, tenang aja. Kali ini gue mau nge-review barangnya, oke? Mau tahu barangnya yang mana? Seperti apa? Kita lihat. Nah, tapi sebelumnya gue minta lu semua untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke semua orang yang lu kenal, nenek lu, bapak lu, siapa kek, bodo amat, gue gak peduli. Yang penting lu subscribe sekarang juga, subscribe, loncengnya, tombolnya, tolong dipencet, oke? Okay? I love you, baby. Dan ini dia sleeping bag-nya, bang bang. Aftec Seatback Polar Series. Jeng 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 jeng. Ntar dulu nih, gua keluar ya. Susah coy. Aduh, gimana ini? Nah, ini dia sleeping bagnya. Dan sekarang gua lagi udah gua pakai sleeping bagnya ya. Langsung gua review aja nih dari mulai bahannya, oke? Okay? Bahan outernya itu namanya adalah polyester nilon taffeta. Nilon taffeta itu sebenarnya bahan yang super PU-nya padat ya. Di sini nggak dikasih keterangan PU-nya berapa. Yang pasti ini bahannya udah waterproof untuk outernya. Jadi kalian nggak usah takut kalau misalnya si bahannya ini kena air atau kecipratan air terus takut basah, lu nggak usah takut basah. Tenang aja. Lu kan tidurnya sleeping bag, bukan di luar, ya kan? Nah, untuk bahan luarnya polyester. Dalamnya ini kayak seperti di coating gitu, jadi makanya udah waterproof, tenang teman-teman ya. Nah sekarang ini si sleeping bagnya ini, kenapa tadi gua bilang super besar dan super panjang? Lu mau tau nggak? Ini sleeping bagnya panjangnya itu 205 cm dan ini ada dua ukurannya, L dan XL. Yang L itu lebih kecil dan XL lebih lebar, bedanya itu doang. Tapi sama panjangnya dua-duanya 205 cm dan ini yang ukuran L-nya sama 205 cm juga. Dan ini yang XL 205 cm. Bedanya lebarnya aja. Nah, bedanya itu aja lebarnya. Dan nanti akan gua ukur. Gua juga penasaran ini ukurannya samping-sampingnya itu lebarnya itu berapa ya? Gua langsung tes aja, test drive langsung nih di sini. Dan ini sleeping bag lumayan gerah ya gue pakai. Baru berapa menit gue pakein udah kaki gue udah keringetan nih. Bagian sletingnya ini di sini panjangnya sekitar 70 cm aja dari sini sampai sini ya. Kalian bisa lihat. Terus gue ke bagian bawah dulu nih. Kayaknya ini seru nih bagian bawah. Nah, bagian bawah ini gue bilang kan tadi kaki gue udah mulai gerah nih. Kalau lu misalnya kemcer-kemcer kan nggak terlalu dingin tuh, ya kan? Lu bisa buka gitu kan, adem ya kan? Bisa udah mana AC lagi kayak ada blowernya nih. Nah, kalau misalnya lu benar-benar berada di dalam gunung,
ya lu tinggal tarik aja kalau misal lu kedinginan seperti ini, set langsung. Nah ini tinggal dikeret ke sini. Nah ini namanya tali purusik ya, kalian bisa ganti kalau putus, tenang aja kita jual kok. Bahan outernya tadi udah gue bahas, dan sekarang innernya ini pakai polar coy. Polarnya itu bener-bener tebel ya, bisa 2 kali lipat lebih tebel dari series yang polar biasa lah pokoknya. Ini bisa 2 kali lipat lebih tebel. Soalnya gue pakai tidur juga lumayan empuk sih, jadi aman ini. Lu bakalan anget pakai ini. Untuk seukuran badan gue, ini lebih leluasa untuk dipakai tidur seperti ini. Nih, gue bisa begini-gini, segini-gini ngapain tuh? Ya serah gue lah, mau ngapain ya kan? Yang penting ini gue leluasa aja kalau tidur di sini nyaman. Jadi gue lebih enak ngerasain. Tidak terlalu memikirkan terasa dingin di atas atau gimana gitu kan. Terus di sini ada kantong tuh. Ah, gimana caranya gua untuk masuk ke kantong ini sedangkan tangan gua ada di dalam? Caranya seperti ini. Set. Nah, caranya seperti ini. Ini ada kantong di sini nih. Kantong ini ada sleting di sini. Set. Lu bisa keluar. Set. Ya kan? Lu bisa keluarin tangan lu lewat sini dan lu bisa ambil. Kalau lu mau ngantongin jahe, permen atau apa di sini terserah lu ya kan. Tisu magic juga boleh. Entar dulu, tisu magic itu gua kalau bisa bawa untuk ke gunung, gua oles-oles kalau misal tangan gua kedinginan. Nah, itu kan jadi kebas tuh, ya kan? Lu pikir buat apaan? Oh, sujon aja lu. Nih ada 2 nih slatingnya kiri kanan. Gua buka. Aduh, tangan gua kram. Nah, yo men, ya kan, ketika lagi main kartu ya kan, set di gunung, ya seru-seruan sama teman main kartu begini. Kagak, oh kunci, bukain dari pocong saya. Nah, ya kan, asik gak tuh? Ini baru sleeping bag namanya. Buat kalian yang berat badannya 100 kilo atau 150 kilo, ini recommended banget buat kalian. Pasti ini muat. Kalau nggak muat, apa ya? Bonus deh dari gua. Bonus apa? Foto bareng sama gua ntar di sini. Oke, okay. Buat kalian yang pengen banget memiliki sleeping bag ini, bisa langsung datang aja di toko Jelatan Adventure Cinere, Jelatan Adventure Jagakarsa dan Pancasila. Dan kalian bisa dapetin sleeping bag ini secara mudah dengan harga. Itu harganya berapa, Babang Tampan? Bisa disebutin harganya? Hanya 325.000. Murah nggak tuh? Ya kan? 325, lu bisa dapetin sleeping bag setebel ini, senyaman ini, sebesar ini, ya kan? Dan sekarang gue pengen ukur samping-sampingnya ya, berapa sentimeter sampingnya biar lu tahu gitu. Bang, berapa sentimeter? Badan gue kan segini, nggak bisa diperkirakan gitu. Walaupun berat badan gue segini, ya oke lah kalau begitu. Lo keluar dulu. Set, ini ada kupluknya sebelah sini. Lo bisa pengen kupluk tuh. Kantongnya ada 1, 2, 3 sebelah sini. Dan gue akan ukur berapa sentimeter dari ujung ke ujung untuk membuktikan. Lebar bahunya itu adalah 78 cm untuk yang ukurannya XL. 78 cm untuk ukuran XL lebar bahunya. Nah, lebar tengah di bagian perut lu 75 cm. Oke, teman-teman. Nah, bagian bawahnya ya udah pasti muat lah. Emang kaki lu mah segede gajah apa? Enggak kan? 73 cm, kawan-kawan. Oke. Ya kan? Jadi kalian gak usah ragu nih, udah gua kasih gambarnya berapa sentimeter untuk sleeping bag ini lebarnya. Panjangnya sudah pasti nih 205 cm dari ujung kepala sampai ujung kakiku. Nah, itu aja mungkin yang gua review kali ini. Karena ya sleeping bag emang di mana-mana juga gitu-gitu aja, cuman ini spesial untuk kalian yang punya ukuran yang big size lah, pokoknya spesial untuk kalian. Oke, mungkin gitu aja yang bisa gue sampaikan tentang sleeping bag ini. Pokoknya itu udah gue ukur sedemikian mungkin. Untuk kalian yang punya badan yang super-super big size, kalian bisa
langsung datang ke toko kami ya. Udah gue sebutin tadi di mana tokonya. Dan jangan lupa kalau kalian lagi mager di rumah, jangan lupa kalian klik aja link deskripsi yang ada di bawah ini. Ada link Tokopedia, Lazada, Shopee. Kalian bisa langsung masuk ke linknya langsung. Jangan lupa juga follow Instagramnya jelatanadventure.official.com. Pesan dari saya adalah, hai anak-anak, uang lebih manis daripada madu. Hei. Dadah teman-teman, thank you.